Halo, ketemu lagi di Eta Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang saya datang ke perumahan Sunter Paradis. Tempat penghobi ikan dengan Dokter Didi. Dengan teman kita, sobat kita, Roy. Oh, ini ada dokternya. Hey, Dok. Kita ketemu sama Pak Dokternya, kita review ikan-ikannya, oke? Okay? Ya, selamat sore, Dok. Ya, selamat sore. Kita ya. Dari Eta Vlog. Ya. Pengen lihat ikan-ikannya nih. Oh ya, boleh aja, boleh. Ya. Boleh. Ini udah lama, Dok, mulai hobi ini? Hobi ikan sudah 20-an tahun. 20 tahun. Hobi ikan, ya, tapi ya. Ganti-ganti gitu. Ganti-ganti. Ya, ganti-ganti. Ya, pertama-tama ya main ikan diskus. Cuman berhubung sangat sulit, ya. Udah gitu, ini setiap hari mesti dikuras, air mesti bersih, segala macam. Akhirnya ya kapok jadi jual-jualin. Terus ganti ke lohan. Lohan, ya. Lohan waktu itu, terus saya mulai itu masih sedikit yang bisa ternak lohan. Iya, iya. Terus saya salah satu aja yang mulai-mulai juga yang pernah lohan, akhirnya jadi ngebludak banyak lohan. Oh iya. Harganya jatuh, hancur. Oh gitu. Ya, tahun berapa itu, Dok? Waduh, saya lupa, 10 tahun. Ya dulu waktu lagi jam-jam lohan itu ya. Iya, 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 iya. Udah gitu lohan kan kalau sekali nolor, ribuan. Ah, ribuan, bener. Ya, ribuan. Nah, kasih makannya tuh harus cukup mahal juga jadi jatuhnya, ya. Ya, ya, jadi ya berhenti lohan, nah terus saya main arwana. Arwana. Ya, arwana kan ikan yang salah satu yang dilindungi. Ya. Tapi kalau kita punya sertifikat ya nggak jadi masalah. Masalah. Jadi saya punya arwana semua yang bersertifikat. Ini awalnya bisa ke arwana gimana, Dok? Karena itu teman-teman aja bergaul teman-teman lihat ke rumahnya pada main arwana. Wah, bagus juga nih arwana nih. Nah, malah cuman ikan mahal. Iya. Ya, dibandingkan lain ikan yang paling mahal lah seorang mahal, ya. Ya, arwana masih banyak arwana saya. Ya. Saya juga punya tambak arwana juga di Pontianak. Oh, ya. Punya tambak juga. Arwana albino. Albino. Nah, pernah menghasilkan juga beberapa kali. Awalnya mengambil arwana itu apa dari teman atau dari teman. Dari teman ya. Ya, berkunjung ke teman. Ya. Lihat, bagus juga nih. Karena apa nih? Kemarin yang saya lihat itu menarik juga, cuma harganya mahal banget ya. Iya. Nah, tapi ya udah. Jadi saya iseng-iseng piara, ternyata ya salah satu ikan yang paling kuat lah, tahan ya, banting. Kuat banting, ya. Jadi kalau kasarnya kalau orang piara arwana sampai mati arwananya tuh yang punya yang salah. Atau airnya jelek. Airnya jelek, ya. Jadi kalau baru air masih dari pam, masih banyak kaporitnya, belum disaring, belum diapa-apain, dicepet arwana ya mati lah, ikan apa juga mati. Iya benar. Ya, jadi nah dari situ tertariknya saya, ikan arwana umurnya panjang, ya. Peliharanya gampang, ya. Ya. Ya, dan bentuknya boleh sama-sama arwana, tapi bentuknya, warnanya berbeda. Ya. Pertama ikan arwana apa nih, Dok, yang? Super red. Ya. Langsung super red. Nah, ya. Jadi yang tertarik itu, jadi arwananya, namanya sama-sama arwana, ya, tapi bentuknya tuh, kalau kita perhatikan, wah tertariknya ini kok agak sedikit beda dari warna, segala macam. Ya. Nanti saya perlihatkan yang di atas. Ya. Jadi banyak orang main arwana merah-merah, ya. Banyak merahnya itu direkayasa. Ya. Pakai lampu. Ya. Nah ini mah sambilan aja ini. Oh, sekarang mulai lari sedikit ini. Ya, berhubung banyak akuarium kosong, jadi yeah. Saya banyak akuarium kosong, banyak yang beberapa yang arwana yang saya kurang suka saya jual-jualin. Mm-hmm. Banyak akuarium kosong, ya. Awal-awalnya ya Pak Roy ini lah. Iya. Yeah. Ya, satu pencetusnya sehingga saya bisa jadi tertarik gini. Bagus juga dilihat-lihat. Bagus, harganya juga kalau dibandingkan arwana kan jauh lebih murah. Jadi kalau kasarnya kalau dia mati 1-2 mah ya udahlah. Tapi kalau arwana mati tuh kayaknya tuh nah, ini gara-gara piara ini akuariumnya arwana saya sangat sebetulnya sayang banget ya. Besar udah 55 cm. Cuma gara-gara mau piara banyak jadi itu arwana itu saya cemplungin ke kolam sana. Kolam depan, ya. Besoknya mati dia. Yang salah saya. Ya. Kenapa? Saya optimis, saya pikir ikannya udah gede, tahan banting, ya. Itu kan dibawa ikan gede-gede ukuran semua. Ukuran berapa itu? 50. Super red, spesial, ya? Bongkok. Nah, gara-gara mau piara ini nih. Korbanan. Ya. Pak Roy juga yang salah juga lah ya, keterlibat juga dia ya. Keterlibat juga dia ya. Ya, jadi sekarang saya mau mulainin lah. Mulai ya. Ya, pokoknya ya udah lah. Ya. Seneng-seneng aja ya.
makanya macam-macam. Kalau ini gado-gado nih, nih. Gado-gado ya. Semuanya jadi, ada tuh ya. Udah hafal. Dia paling hafal loh. Saya nggak bisa hafal namanya banyak. Berapa lama nanti gitu? Dulu kurang lebih 5 tahun yang lalu pernah piara sikwit, yeah. Tapi nggak pernah ditekunin. Dikira piara asal-asal aja lah. Ya, dan sekarang nih baru 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan ya. Nah, langsung main banyak-banyak ini nih. Malah sampai impor segala nih. Oh iya. Ya, masukin sendiri dari Thailand ya. Warna-warninya ya. Soalnya di sini banyak di sini yang kita tidak bisa dapat, kita dapat di Thailand. Kalau orang-orang Thailand kan berani main warna. Ya, ya. Sebetulnya ini kan bisa dibikin warna gitu. Ya, warna, ya. Asal basicnya merah, kita mau bikin dia merah ya ada makanannya, pakannya ada yang khusus untuk pewarna gitu, ada gitu. Ya. Ini dok, untuk arwananya, kita kan dari awal ya dok, ya. Arwana dulu waktu dokter beli lalu ditaruh, untuk cara meliharanya itu gimana dok? Gampang. Yang penting airnya mesti air tua. Jadi maksudnya tua, jadi jangan baru dari pam, ya. Taruh sini, langsung masukin arwana. Itu ya. Saya pernah coba, ya. Mati dia langsung. Mati. Jadi airnya mesti diendapin, mesti sabar lah. Iya sabar ya. Mesti difilter, diendapin, ya. Ya, memang teori sih mengatakan pH-nya mesti ada pH-nya ya, sedikit netral apa keasam-asaman. Kutuan pernah. Kutuan, tapi nggak jadi masalah. Nggak masalah ya. Nggak jadi masalah. Arwana nggak susah lah piaranya. Nggak sulit piaranya, makanya dia punya harga tuh sangat stabil. Iya iya. Dari saya mulai main arwana sampai sekarang itu yang super red ya. Super red. Yang super red tuh harganya tetap stabil. Stabil ya. Tetap stabil. Tapi piaranya cuma super rednya ada jenis lain dok. Super red ada golden, tapi golden jangan dihitung dah ya. Oh, iya. Ya golden juga jangan dihitung, nanti mau kasih dia juga biar di piara dulu banyak. Ya golden ya, tapi ada albino, itu albino Brasil itu. Brasil albino, tapi ya yang tren baru dah. Ya. Tapi ini dok? Oh di Pontianak. Berhasil berapa kali panen berarti? Tiga kali panen. Pontianak punya lahan sendiri dok. Punya lah, bukan lahan, teman. Oh punya teman. Kita kongsian sama teman gitu. Iya. Tapi ya itu harganya hancur. Oh hancur. Hancur harga albino udah banyak yang bisa ternak. Oh, albino ya. Udah banyak yang bisa ternak. Ya. Pokoknya ikan kalau udah banyak yang bisa ternak udah hancur harganya. Nah super red nggak semua orang bisa ternak. Stabil. Begitu juga di Pontianak ya. Nggak semua orang jago Pontianak yang di Pontianak bisa menternak dengan mudah tidak. Yang super red ya. Super red. Kalau golden apalagi albino ya kasian di rumahan aja. Kalau saya sabar di sini nggak bisa nolong. Tapi kalau super red sulit, mesti di Pontianaknya aja susah, makanya harganya stabil. Stabil ya. Harganya stabil dan sangat menyenangkan, ya. Cuman harganya luar biasa mahal. Kalau di Pontianak itu dok pernah ekspor juga ke? Ah itu urusan mereka. Oh mereka ya? Ya, saya jual panen, ya. Jadi anak kita jual ke eksportirnya. Ya. Nah, ada yang jual ke, kita nggak mau urusan keluar nah. Capek lah ya, jadi lisensinya, mesti segala macam, akhir-akhir capek sendiri lah ya. Karantina ini sebelum ya, nah makanya, nanti belum pembayarannya lagi dari Cina yang kemarin, udahlah. Ngapain itu lebih baik jual murahan dikit, tapi kita nggak pusing gitu. Ya. Nah lalu sekarang ke Siklit Indok ya. Ya. Mulai ke Siklit. Ya, ke Siklit gue ini mah iseng-iseng. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng ya, mudah-mudahan semua hobi kalau bisa di komersialkan kan bagus. Iya benar dok, ya. Ya mudah-mudahan ya bisa seterusnya mesiklit ya. Siklit ini pergantian air gimana dok? Pergantian air ini ya saya juga lagi belajar dari Pak Roy ya sebetulnya ya. Kalau pemeliharaan nggak begitu rewel sebetulnya nggak rewel lah ini kan nggak rewel. Makannya ini mudah ya, dok, makannya ya. Juga mudah. Nah ini juga saya baru berbuat kesalahan. Ya. Saya tahu persis bahwa dia ini tidak boleh dikasih banyak makan cacing, cacing beku, boleh sekali-sekali lagi. Yeah. Nah, saya coba deh kasih cacing beku, pada mati. Ya benar, pada bloating namanya ya. Belum ini jadinya apa? Ya jadi nggak, ya susah lah. Kalau kita masih masa coba-coba gitu tuh kadang-kadang. Ya pengen tahu kan? Ya karena kita pengen tahu. Enak kelihatannya kalau makan alam. Iya. Kan kalau kita kasih cacing nih, wah, bumbu ton semua. Ya. Beda kalau kita kasih pelet. Tapi ya,
Ya, mesti ada risikonya. Semua peliharaan ada risiko. Saya juga kan bukan main ikan aja, main burung juga. Oh, burung juga, Dok. Burung banyak saya. Ya, entar lihat, kita lihat semua di atas. Iya, di atas nih. Di atas. Dok, jadi bisa mungkin dokter tahu jenis-jenisnya? Burung. Apa? Ini. Indonesia, saya rasa Pak Roy lah yang lebih baik. Nanti biar dia tanya dia aja dah. Saya tahu, cuman lupa. Berhubung namanya susah-susah, saking banyaknya. Jenisnya saking banyaknya. Ya, ini kalau di acara ini dok, yang dokter suka, yang mana jenisnya? Yang semuanya suka sih. Suka semuanya. Semuanya sih suka. Makanya saya mau ini akuarium khusus untuk jenis-jenis ikan secret. Ya. Jadi bakal macam-macam. Besok juga bakal datang lagi gede-gede. Bakal cemplungin di sini semua. Nanti yang kecil-kecil pada minggir nih. Iya. Jadi di sini bakal percontohan dah, contoh lah. Ya. Display. Display-nya ini ya di sinilah. Nanti yang ininya piara sendiri-sendirinya akuarium di atas. Ini Afrikaan nih. Afrika. Ada parrot tuh. Ya. Itu parrot itu untuk anak saya punya itu. Dia pengen dia ke toko akuarium. Ya dia senang sama itu ikan ya. Yang perut itu mah ikan murah lah ya. Ini dok, kita bisa lihat arwana ini dok. Ya boleh yuk. Ini dulu akuarium, udah sadar akuarium juga. Ya, dulu tapi ya udahlah. Ini kita naik ke rooftop ya. Yang terlihat ada doang untuk langsung sekat. Lihat apa yang punya. Ya. Semua super red. Semua super red. Di antara koleksi dokter, mana yang dokter paling suka? Ini? Iya. Kenapa dok, ini bisa? Dia perhatikan warnanya. Warnanya? Warnanya merah. Merah. Ya. Ini lampunya bukan lampu merah. Oh iya. Jadi tidak direkayasa. Saya matikan lampunya. Perhatikan warnanya. Warna merahnya masih jelas kan? Iya. Nah, jadi hati-hati kalau beli arwana, ya. Kalau saya beli arwana, coba matiin lampunya, saya mau lihat. Ya. Udah. Ya, coba matikan sama ini. Ya. Ini merah karena lampu. Sama lampu ya. Ya. Kalau saya matikan lampunya. Lampunya matiin. Nah. Oh, lampunya. Iya benar-benar. Nah, beda kan? Memang, nah, kalau yang itu kan merahnya jelas, lihat merahnya. Nah, ini tanpa lampu loh. Kita tidak kaitan, itu coba dilihat sama. Itu pakai lampu itu merah. Oh, ya kan? Pakai lampu nih. Tapi dimatiin lampunya masih tetap merahnya masih kelihatan. Mendem merah. Iya, enggak. Ring ya, ringnya. Nah, coba lihat. Nah. Ini dari bodinya bukan ikan yang bagus, bukan ikan termasuk ikan bagus, tapi lumayan lah ya. Yang bagus ini sebelahnya, ini ikan bagus. Bodinya bagus. Bodinya bagus ya. Badannya bagus ini ya. Badannya bagus ya. Ada lagi yang lebih bagus lagi nanti. Ini koleksi yang bagus-bagus semua lah. Untuk dokter, kalau untuk milih ikan arwana yang bagus tuh seperti apa aja gitunya? Nomor satu, nggak cacat. Nggak cacat. Nomor satu, ya. Nggak cacat, maksudnya dia punya bibirnya, ya. Bibirnya bagus, ya. Tidak cakil. Tahu ya cakil ya? Cakil ya. Cakil. Ya, dan
matanya tidak bakal lu mata juling sih pada umumnya pada arwana yang dipiara di akuarium itu normalnya bisa juling. Juling ya. Iya. Ya, tapi kalau bisa kalau kita beli udah jutaan gitu kalau bisa yang perfect dong. Yang perfect ya benar. Ya, ini body enggak bagus. Iya. Dia punya nyendoknya kurang bagus. Kalau dia ya. Nyendoknya cantik gitu. Iya, iya benar. Ya, nyendoknya cantik. Ya. Nyendoknya cantik. Ya. Dan dayungnya kurang lebar. Ada lagi yang dayungnya spesial bagus. Ya, ya kita lihat tempatnya. Ini salah satu yang bagus juga. Iya. Ini salah satu yang bagus. Ini salah satu yang bodinya bagus. Warnanya juga mulai dari depan ke belakang mulai merata. Ya, mulai merata. Ini sisiknya keluar ya, tapi apa lepasnya? Begini, dia loncat. Oh, loncat. Dia loncat kena ini. Jadi, tapi untuk arwana tidak ada masalah. Berapa lama kira-kira? Satu bulan dia jadi lagi baru. Jadi lagi ya? Jadi, senangnya gitu kalau piara arwana. Makanya kalau arwana kita piara mati, berarti yang salah kita. Iya. Barangkali kita males sekali-sekali bersihin kolam airnya. Ya, kasih makanannya kali kurang bagus, atau bagaimana. Ya. Ini gimana dok, supaya merah? Ah, ini teori ya. Teori ada yang pakai kalau obat-obatan sih kalau arwana nggak bisa lah ya kayak gini ya ini teori ada yang ini pakai lampu ya. Disinar pakai lampu disinar pakai seperti ini saya lagi sinar pakai lampu biru lagi di training namanya lagi di training ya angka keberhasilannya ya nggak tahu juga ya yang itu bukti yang merah itu nggak semua nggak selalu setel. Dokter, waktu ngambil di ukuran berapa dok? Waktu awal? Saya waktu pertama kali main, berhubung itu kaget sama harganya. Yeah. Jadi saya main yang kecil-kecil. Oh, main kecil-kecil, ukuran? Pertama kali arwana saya beli yang harganya, itu waktu hampir 20 tahun kali yang lalu ya. 20 jutaan. 20 juta? Waduh, 20 tahun lalu bayangin 20 juta. Waduh, tapi saya senang, mau beli lagi, wih mahal banget. Jadi saya main yang kecil-kecil, anaknya aja tuh 2 juta lebih, 3 yeah. juta anaknya. Ukuran? Ini ya, masih kecil loh. 15 cm ya. Iya, 13 cm gitu ya. Nah, dari situ udah beli kali 10 gitu. Nah, kita lihatin seperti anak, wah enak. Bagus semua. Nah, lama-lama jadi waktu itu kan belum begitu ngerti. Lihat bodinya bagaimana. Awalnya pakannya pakai apa, dok? Ah, awalnya paling gampang dah. Pakai kalau masih kecil cacing beku. Cacing beku. Ya. Kalau udah gedean dikit kasih jangkrik. Jangkrik. Ya. Sekarang pun kasih yang paling bagus pakannya udang. Udang. Nah ini saya tulis putus udang plus udang. Plus berarti dia makan udang. Udang terusnya ya. Iya iya. Udang. Udang kupas atau udang kalau saya dikupas. Dikupas. Ya. Tapi ada juga yang enggak dikupas. Tergantung lah kalau di kolam. Kita enggak usah kupas-kupas asal ininya ya dia buang ya. Ya kalau enggak enggak usah dikupas-kupas juga bisa. Nah ini salah satu yang paling yang bagus. Yang bagusnya. Yang ini nih salah satu juga. Cuman warnanya, you lihat sendiri dibandingkan sama itu kan? Iya. Saya tidak menonjolkan warnanya nih. Tapi warnanya keluar. Jamin keluar. Ya, cuma bodinya bagus. Dia punya dayungnya panjang. Panjang. Ya, dia punya dayungnya panjang. Warnanya cuma belum seperti yang di sana. Ini warna, lampunya juga lampu. Lampu nggak bagus ya, bukan lampu. Bukan lampu tenis. Ini dokter, ukuran berapa ya dok? Kenapa? Untuk ambil udah besar juga. Oh, udah besar. Yang di sini kalau si dokter yang dari kecil. Yang dari kecil? Iya. Yang tadi di depan. Yang tadi itu ya? Iya. Oh, itu ya. Yang tadi di depan. Jadi tahu persis ya dok. Iya. Sama ini nih. Ini dari kecil. Ini dari kecil. Ya. Nah, ada yang saya baru operasiin. Operasi mata atau? Bukan mata. Karena dia yang baru dioperasi ya. Ini nih. Ini blot-blot, ya ini baru sebelah dulu operasinya. Ini dia punya insangnya lah, terbuka. Oh, insang terbuka ya. Iya, ya, ya. Yang ini terbuka. Ya, ini terbuka insangnya. Ini sebelah, saya baru operasi sebelahnya. Ya, ya. Ya sebelumnya mau sekaligus, tapi ya waktu itu mau terburu-buru jadi. Tapi udah lama nih, udah bagus ya. Juga. Udah. Ini juga saya operasi juga. Ini apa ya, dok? Insangnya juga, insang. Ya. Kalau mata saya nggak mau operasi. Nggak keberat, coba matiin aja dulu. Matiin aja dulu, lampu birunya. Itu baru saya matiin. Ya, tadinya insangnya kan begitu tuh, melengkung ya. Keluar ya. Ya, jadi saya gunting. Saya gunting jadi bagus lagi. Gunting sendiri dong. Gunting sendiri lah. Ya, ada teman bisa dia kasih lihat saya caranya bagaimana ya. Saya kan dokter bedah, masa nggak bisa. Ya.
ya ikan yang paling, kalau untuk saya pribadi ya, ikan yang paling bagus, yang paling mudah, paling menyenangkan adalah arwana super red. Arwana super red, jadi itu ya paling mudah. Cuman ya, ya jangan piara banyak-banyak lah ya. Jangan piara banyak. Ini yang kurang-kurang begitu bagus ya udah lepas ke pasir. Iya iya benar. Ya. Nah, buat investasi. Ya, investasi ya. Ya. Oh ini kalau kita beli yang nggak kemahalan udah 100% investasi. Investasi ya. 100%. Asal beli jangan kemahalan. Hmm. Ya kalau belinya udah gede kan udah harganya tinggi nih. Iya. Nah tergantung kalau gedenya udah kayak gitu tuh itu mah pasti untung kalau kita menjual. Kalau untuk kolektor lain mungkin ada berminat dengan ikan. Banyak. Bisa dikasih nggak? Ada yang minat? Kalau yang kayak gitu saya nggak kasih. Nggak kasih. Kalau yang lain ada? Yang lain ada juga. Ada. Ini seperti gini-gini. Nah ini dari kecil juga nih. Kalau kolektor lain berminat boleh ini dok? Ya boleh aja, suruh datang kemari asal kita cocok. Asal harga cocok harga kan masuk. Ya ya, mereka gila-gilaan kalau jual. Iya benar. Dan warnanya walaupun merah berkuah atau geblok. Warna kuningnya ngeblok, tapi ini memang super red ya. Tapi dia saya nggak treatment, nggak kasih lampu biru. Oh, iya, iya. Jadi alami aja deh. Alami aja biarin, tapi dia ngeblok. Makin tua dia makin ngeblok. Udah berapa tahun ini? Oh ini umurnya 5 tahun ada. 5 tahun? 5 tahun ada. Sama sebelahnya juga tuh, sama juga. Sama juga lah ini kurang lebih. Nah kalau yang ini ya, ini dia, ini. Ini ya, oke. Mana? Ini enggak tahu ini juga. Nah, ini terlihat. Nah, lihat sini ini terbuka. Ini belum sempat dioperasi. Belum operasi ya. Belum. Belum. Itu kalau ya. Itu kenapa, dok, ya bisa seperti itu? Nah, itu teori banyak ya. Banyak, tapi sampai sekarang belum bisa saya yakin. Gara-gara ini jadi insang terbuka. Belum. Gitu, belum ya. Bisa. Cuma teori aja. Teori aja. Banyak bilang teorinya begini, begitu. Ya, kita dengerin aja enggak salah ya kan. Tapi pernah enggak, dok, ada yang matanya sampai keluar? Turun, nggak ada di sini, nggak ada, ya gitulah. Kalau kita beli barang yang udah harganya mahal, kita mau sempurna, nggak boleh juling matanya, nggak boleh cakil, ya badannya mesti bagus, segala macam warnanya juga. Walaupun dia belum keluar warnanya, tapi dia udah ada tanda-tanda mau keluar seperti kayak gini. Ini bakal merah, bakal seperti itu. Tapi yang paling perfect yang itu. Udah. Ini semua bersertifikat. Bersertifikat. Ya, ini bersertifikat. Bukan sertifikat aja, ada chipnya. Ya. Ya. Ya, lu lihatin saya bandingin, saya nyalain lampunya. Lampunya bukan lampu merah loh. Lampunya lampu putih. Semestinya dengan lampu putih warna merah bisa jadi pucat. Tapi bandingkan. Hah? Beda kan? Merahnya lihat, full. Jadi tinggal bikin lagi nih, bikin lagi. Mata kebuntut ya, full, udah dah. Tapi emang waktu dokter itu nggak pakai apa training? Nggak, ini nggak. Asli begini. Asli. Soalnya saya lihat, wah ini merahnya bisa. Awalnya dulu biasa standar aja apa udah merah. Awalnya ada merah, ada merah. Merah. Tapi merahnya cuma seperempat lah gitu. Seperempat. Wah ini merahnya bagus nih. Ya, saya sengaja yang lain saya training cuma dia sebagai percobaan lah. Iya iya. Nah, tapi yang saya training pun berhasil. Itu semua hasil training semua. Berhasil, apalagi dia kalau saya training. Full semuanya. Ya, ini tanpa di training bisa full. Kenapa mesti di training? Kuatnya ini kalau di training. Kalau dia luntur lagi. Ya, jadi dia alami. Gennya udah bagus ya, Pak. Ini gennya udah bagus ya. Cuma kasih bodinya enggak istimewa dia. Iya. Dia cuma istimewa di warna. Warna. Iya. Bodinya enggak istimewa. Ini bikinan sendiri, Dok. Ini apa aja nih, Dok? Ini kapas ya, jadi kotoran ini kotornya ya. Ini air kotor, jadi biar ditampung di kapas. Jadi nanti kalau kapasnya udah kotor, kapasnya dibersihin aja ya. Jadi cari sama ini ini biofilter semuanya ya. Ini biobol, ini ada seperti kapas juga yang kasar, jadi dia nanti setelah 2 minggu ini dia menyimpan bakteri ya. Yang baik, bakteri yang bisa menjernihkan air ya, ya. Nah kalau ini sih cuma tambahan aja nih, cuma tambahan. Jadi supaya kotor-kotornya nyangkut di sini. Nah, sebetulnya filter yang paling bagus ya dua. Ini dari atas ke bawah, lemparin ke atas. Lempar ke atas. Kopaknya sini, kopak filter.
UV juga dok ya? Hah? Pakai UV juga ya? Pakai UV. Kenapa pakai UV? Supaya jangan berlumut. Setiap tank ada UV-nya, dok? Ada UV-nya, ya. Kalau udah kayak gini, ganti airnya berapa kali sehari? Wah, saya kalau dia turun sedikit, sedikit aja lah. 2 hari sekali, 3 hari. Ambil 10 ember, masukin 10 ember. Jangan sampai habis. Iya, iya. Seperlimanya, dok. Baru isi lagi. Soalnya dia penting. Ada celah dengan atas, ya, dok? Iya, dia loncat. Dia loncat, ya. Segini cukup, ini udah paling ideal. Ya, ini aja air cuma segini. Ini tank ukuran 1,5. 1,5 kali 70. 70. Kali 70 juga. 70. Paling kita pakai 40. 40. 40 ya. Iya. Nah, ini aja cuma 3. Cuma 35. Ya, 35. Enggak usah. Ya banyak teman yang pakar-pakarnya arwana, jadi ya banyak belajar juga dari mereka. Emang ada ilmunya dok, ya. Kalau kita cuma menerka-nerka, kadang-kadang banyak salah ya. Nah, jadi kalau mengurangi resiko ya. Hobis, ya. Kalau mau beli, kalau hobis kan bisa kita mau menikmatin ya. Ya. Beli yang udah jadi. Yang udah jadi, ya. Kayak gini, kita bisa nikmatin, kita menikmatin apa ya? Warnanya bagus, nah ini. Ya, ya. Menikmatin buat bodinya bagus ya ini 1, 2, 3, 4 ya, ya. Nah, jadi kita udah beli mahal, bayar mahal-mahal, kita nggak bisa nikmatin ya? Ya sayang dong ya, ya makanya kalau beli yang kecil-kecil ya ada murah ya. Namun nggak bakal rugi ya. Beli kecil segini nih ya. 13 cm ya. 2 juta sampai 3 juta ya. Setelah 6 bulan kalau kita jual 3 juta ya itu udah apes banget lah. Udah pasti kejual. Udah pasti kejual. Ya, asal jangan ada yang mati aja gitu. Iya, iya. Ya, jadi gitulah. Semua saya coba dah. Piara yang kecil-kecil apa beli 20 ekor kalau beli kan. Ya, udah gede lama nunggunya ya enggak sabar ya. Iya, iya. Nah, kayak gini kan saya bisa nikmat. Aduh, cantik banget warnanya merah gini. Oh, ini bodinya bagus banget. Kalau temannya ada tempat, ada yang bantu untuk ngurus. Kan tadi saya bilang. Kalau kita nggak bisa ngurus sendiri, udah jangan banyak hobinya. Karena dokter punya kesibukan tersendiri. Iya, ini aja udah paling tanggung aja nih. Ya, jadi ya udah kalau suruh dari awal nggak punya apa, jangan main-main gini. Jangan, sayang duit. Iya. Mahal, ya ntar, ya gitu lah. Oke teman-teman, kita sudah banyak review di sini. Buat teman-teman yang berminat dengan ikan di sini, bisa kontak langsung di sini nih nomornya. Nah, tinggal nego harganya kalau cocok silakan di order ya. Silakan di Japri. Ya, oke teman-teman, tadi kita sudah banyak ngobrolnya dengan dokter di mana merawat ikan ya, sampai dokter piara burung semuanya itu mantep banget dah. Kita waduh nggak bisa ngomong deh, bayanginnya ngerawat ikan dan burung banyak ini kita bingung. Ini dokter bisa nih, kalau punya kesibukan tersendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Nantikan video bagian keduanya dengan ikan ciklitnya. Oke, salam Eza Blog.